Hari ni dalam unbox. Aku tak ada nak unboxing apa-apa. Kita bukan dalam studio. Hari ni kita kat luar, kat Bukit Bintang, dekat Greyhound Cafe ni. Kita ada majlis pelancaran TUF Gaming daripada ASUS. So, diorang nak tunjukkan laptop-laptop yang terbaru daripada diorang lah. Untuk TUF Gaming ni sebenarnya aku tak tahu sangat pasal ada satu series yang baru. Tak silap aku, TUF Gaming ni adalah dia punya yang paling mungkin middle kot, middle. Tak adalah low sangat, middle lah. Jadi, aku pun sekarang nak tahu apa lagi ada kat dalam. Kita pergi tengok dalam. So dekat aku ni kita ada laptop yang baru je launch hari ni dekat majlis ni. Nama dia ROG Zephyrus M. Jadi diorang claim laptop ni adalah laptop gaming paling ringan di dunia yang menggunakan grafik kad GTX 1070 Max P. Kalau aku angkat ni pun ringan lah, berat dia 2 kilo lebih. So dia ada dua version, satu dia menggunakan GTX 1060 dan satu lagi GTX 1070. Antara performance spek dia adalah dia menggunakan processor i7-8750H, display 5.6 inch Full HD Wide View dengan 144Hz refresh rate dengan 3ms response time, 16GB 2666MHz RAM, 256GB PCIe SSD dan juga 1TB FireCuda Hybrid SSHD. Okey, harga dia untuk pengetahuan korang, Zephyrus M ni, ROG Zephyrus M. Bila dia pakai ROG je, tak ada Strix, tak ada TUF ke apa, ROG ni adalah high-end punya model lah. Okey, untuk Zephyrus M 1060 punya edition, harga dia RM7,999 sahaja. Tapi untuk version 1070, harga dia murah je, RM9,299. Pada pendapat aku, laptop ni, sebab aku tak dapat test sendiri, tak dapat test pakai lagi, tapi daripada pandangan aku je, dia sangat-sangat sesuai untuk orang yang suka bawa jalan-jalan laptop tu. Sebenarnya bukan letak kat rumah je lah ataupun dekat ofis. Dia suka bawa jalan-jalan pasal dia ringan. Mungkin kau sambil jalan tu boleh main agak. Jadi sekarang dekat aku ni kita ada series terbaru daripada ASUS yang dipanggil TUF, T-U-F, The Ultimate Force. So ini adalah ASUS TUF Gaming FX504. Maksudnya ini adalah model pertama dalam series TUF. Okay. So lepas ni aku tak tahu lagi lah apa yang akan keluar. Jadi kalau kita tengok je kat sini, dia punya design sangat-sangat macun lah. Tengok, hitam, metal. Tengok belakang dia pula. Hello. So untuk spek dia pula, dia menggunakan processor i7-8750H dengan grafik GTX 1050 4GB GDDR5 dengan display 15.6 inch Full HD IPS 250 nits, memory 4GB 2666MHz RAM, storage pula dia ada 128GB PCIe SSD dan juga 1TB FireCuda Hybrid SSHD. Jadi kalau dibandingkan dengan Zephyrus M, yang ni lagi ringan. Zephyrus M tu 2.4 kilo something lah, yang ni 2.3 je. Ni lagi ringan lah. Tapi macam tak ada beza sangat, 100 gram je. Aku dah lah sadok. Pada first look aku, laptop ni sesuai sangat siapa yang baru nak masuk line-line ROG ni. Biasanya orang dapat tengok je barang-barang ROG ni pasal kita tahulah barang-barang dia agak mahal sikit kan. Untuk TUF Gaming FX504 ni, dia start dengan RM3,299 dan paling mahal sekali adalah RM4,399. Jadi untuk harga dia pula, bagi aku sangat-sangat berbaloi. Kau tengok keyboard dia. Keyboard dia bila kau letak jari dia macam
polishing dia tu, dia punya finishing dia sangat-sangat best lah. Ha, macam premium gila lah, macam laptop mahal lah. Ha. Dia punya touchpad pun nice, dia punya design sangat-sangat best, sangat cantik. Numpad macam numpad keyboard PC biasa. So sangat-sangat sesuai berbaloi dengan harga dia. Ha, tak mahal sangat. Kalau tak mampu ambil paling murah. 3299. It's just 3299. But can you do this? Jadi kalau aku nak bandingkan antara dua ni lah, Tough Gaming dengan Zephyrus M, of course lah Zephyrus M ni dia lagi power lah. Jadi daripada segi harga memang berbeza lah. Yang ni mahal sikit, yang ni murah sikit. Tapi dia beza dekat dia punya spek kat dalam tu. Yang best yang pasal produk ROG ni, dia ada macam-macam level. Daripada low tier hingga ke high end. Jadi sesuai untuk siapa-siapa yang nak beli barang-barang ROG mengikut bajet korang. So dia start daripada bawah sekali, Prime. Lepas tu dia ada Tough yang paling baru. Lepas tu dia ada Strix. Dan paling atas sekali ROG. Apa yang aku suka pasal produk ROG yang baru ni sekarang 2018 ni, yang bestnya diorang menyediakan design yang cantik dengan harganya. Performance pun best. Dan dia juga gaming laptop yang lightweight dan juga slim. Itu yang paling best sebab biasanya gaming laptop biasanya tebal-tebal lah. Yang ni nipis bro. 1070 kat dalam ni, siapa nak bagi? So kalau korang berminat untuk tahu lebih lanjut tentang laptop ni, korang boleh check sendiri info-info lanjut dekat diorang punya website ataupun Facebook page tu. Jadi sekarang aku nak gerak dulu. Papa Roger.